Halo, selamat datang di Kade Gomez. Hari ini kita akan membuat hiasan dari buah stroberi, yaitu buah mawar rose garnish seperti ini. Kita langsung ke videonya. Halo sahabat, jadi kita akan potong dulu bawahnya pada tangkai. Tidak bisa stroberinya berdiri jadi seperti ini. Lalu kita akan potong pada samping stroberi ini. Nah, seperti ini. Oke. Pelan-pelan agar tidak merusak stroberinya. Seperti ini. Sebelah dalam. Yang di dalam kita akan putar potong juga agar menyerupai bunga rose ya, atau bunga mawar. Dan ada lubang seperti ini. Nah, nih sudah jadi. Sangat mudah membuat hiasan untuk kue ataupun hiasan lainnya. Seperti itu, sangat mudah. Selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ke channel Kade Gomez. Terima kasih.